Salam sejahtera. Hari ini ramai merungut, marah dan kecewa dengan wakil-wakil rakyat yang masih menampilkan sikap tidak matang, baik ketika berbicara di parlimen maupun dalam tindak tanduk mereka sebagai ahli politik. Namun, harus diingat, kita yang memilih mereka ketika pilihan raya dengan harapan dapat membawa suara kita untuk diperjuangkan di Dewan Rakyat, kata penganalisis politik Anas Zubedi. Oleh itu katanya, wakil-wakil rakyat sebenarnya adalah cerminan kepada tahap kematangan rakyat. Menurut Anas, budaya ketam yang tidak boleh melihat orang lain maju dan berusaha menjatuhkannya bukan saja berlaku dalam kalangan ahli politik, malah wujud dalam masyarakat amnya. Jadi, untuk menghentikan budaya tidak sehat ini daripada berlaku dalam kepimpinan, katanya, rakyat lebih dahulu harus menghapuskan sifat-sifat negatif yang ada dalam diri masing-masing. Apabila prasangka dapat dipadamkan tanpa Anas, barulah negara dapat mencapai kestabilan yang dapat menggalakkan kerjasama dan perkongsian ada yang lebih tulus demi kemajuan dan kesejahteraan bersama sebagai satu masyarakat bernegara.